Dua atlet Jambi memborong 3 medali emas dari cabang olahraga senam pada Pekan Olahraga Nasional Remaja ke-1 di Provinsi Jawa Timur. 3 medali emas di cabang senam disumbangkan oleh Kelvin yang turun pada disiplin alat pomel dan alat bar. Emas lainnya diperoleh oleh Christian Michael pada disiplin alat poting. Ketua Umum KONI Provinsi Jambi AS Budianto mengatakan, prestasi ini patut diberikan apresiasi yang tinggi karena tidak disangka Jambi bisa memperoleh emas. Apalagi event ini baru pertama kali diadakan. Hari ini kontingen Jambi ini kan itu sudah menang 3 emas dan 1 perunggu. Insya Allah juga dari silat bisa mendapat medali. Mudah-mudahan bisa ada beberapa nomor lagi yang dipertandingkan. Mudah-mudahan 2 hari ke depan, 3 hari ke depan masih ada kita berprestasi. Dari Surabaya, Dodi Irawan melaporkan.